Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini saya nak memperkenalkan satu permainan inovasi yang saya cipta sendiri. Permainan ini saya panggil permainan ikNOW. Okay. Permainan ini diadaptasikan daripada permainan UNO. Okay. Barang-barang ataupun peralatan yang kita gunakan adalah magic dadu. Saya panggil dia magic dadu kerana dadu ini kita boleh tukarkan dengan nombor yang kita kehendaki. Seperti ini. Okey. Sebab itu saya panggil dia ada magic dadu. Okey. Dan kita ada kad-kad sifir. Kad sifir. Yang ini untuk kad sifir. Kad bahagi, kad tambah ataupun kad tolak. Baik, murid akan dibahagikan kepada beberapa kumpulan yang ahlinya dalam 5 hingga 6 orang. Murid pertama akan membuang dadu mengikut giliran, dan apabila nombor yang ditunjukkan pada dadu, misalnya nombor 2 ini, dia mempunyai kad yang nilai hasil darab ataupun hasil bahaginya adalah 2, dia boleh mengeluarkan kad itu. Okey. Misalnya yang kad ini adalah nilainya adalah 4. Jadi sekiranya dadu menunjukkan nombor 4, dia boleh mengeluarkan kad ini dan meletakkannya di tengah. Sekiranya murid itu tidak mempunyai kad, dia hendaklah mengambil kad lain yang terdapat juga di tengah yang tidak ditunjukkan nilainya. Okey. Sehinggalah dia menjumpai nombor yang tertera pada dadu tersebut. Murid yang berjaya menghabiskan kad dengan cepat dikira sebagai pemenang, dengan syarat kad terakhir sebelum dia meletakkan di tengah, dia mestilah menyebut perkataan ikNOW. Permainan ini juga sesuai untuk digunakan dalam operasi tolak dan juga tambah.